Kita ke informasi pertama, pemirsa seorang warga menjadi korban tanah longsor yang terjadi di Kampung Cipondok, Desa Pasangkerahan, Kecamatan Kaso Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu sore. Tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dalam periode yang cukup lama, mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Subang. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, dalam sambungan telepon mengatakan bahwa informasi mengenai satu korban meninggal dunia masih data sementara dan belum diidentifikasi. Data terkait dampak yang lainnya saat ini masih dalam proses kaji cepat. Sebagai upaya percepatan penanganan darurat, BPBD Kabupaten Subang saat ini tengah mempersiapkan posko darurat di dekat lokasi kejadian. Adapun lokasi yang terdampak, menurut Enda, adalah lokasi wisata mata air Cipondok. Hasil laporan visual yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, cakupan material longsor berupa lumpur terlihat masif dan menimbun beberapa bangunan. Jika dilihat dari lokasi area terdampak berada di lereng bukit yang di bawahnya terdapat areal persawahan. Sementara itu, berdasarkan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya hingga dua hari ke depan. Mengacu pada informasi perakiran cuaca tersebut, BNPB mengimbau kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi resiko bencana apabila terjadi hujan deras dalam periode lebih dari satu jam. Maka masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai, lereng tebing maupun di bawah bukit diimbau untuk mengevakuasi diri secara mandiri untuk sementara.